Assalamualaikum teman-teman tempus. Selamat datang dengan channel saya Sian ER. Kali ini aku mau bikin nasi uduk ya teman-teman tempus. Ini berasnya mau aku kepol dulu ya. Ini dulu, terus aroni, terus ini tuh ayam, pengen goreng ayam goreng nanti. Ini bumbu-bumbunya, ini rempah-rempah yang buat bumbu-bumbu nanti. Terus ini aku pengen bikin kering kentang satu aja, terus sama tempe nanti saya kering juga. Ini tuh telur ingin aku belado, nanti direbus dulu terus digoreng terus dibelado. Ikutin saya ya teman-temanku, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Amin, Allahumma amin. Ini bumbu nasi uduknya ya teman-temanku, aku butuh ya. Ada kerau, ada kalan, rempah-rempah. Ini santan karanya ya teman-temanku, mau aku masukin. Ini rempah-rempahnya ya, aku masukin ya. Ayamnya sudah aku potong-potong, akan saya cuci ya teman-teman. Berasnya yang udah tak kotor tadi ya, ini bahan nasi isinya aku masukin ke santan ya. Kayak sini proses bikinnya di aronin namanya ini. Ini aku mau bikin lauk-lauknya ya, tempe dipotong-potong jadi kering nanti. Ini ya teman-teman, ini tempenya sudah matang ya teman-temanku. Ayamnya sudah aku tumis ya teman-teman. Ayamnya sedikit saja. Nasi uduknya sudah matang ya. Ini kentang, kering kentangnya. Ini belado apa namanya, telur kering, tempe, ini ayam goreng, ini sambal. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.